Ah. Ih. Mang. Oh, apa tuh kayak? Yo, yo saya ki lurung itu. Wedus suara golek ramban sak ke dong nglenggo. Am. Mang. Yo yo. Ah. Tinggal lah lurung itu. Am. Mang. Kayak kopi mungkin tak. Yo Mas. Duh. Piye. Wis sore iki, wedhuse golek ramban. Lah aku cek mancing ning kono. Leren sik mancinge golek pakan wedhus dhisik. Yo. Tapi aku rung itu. Mangko meneh ra popo mancing. Penting iki golek pakan sih soalnya wis sore meh entek pakane. Yo, tak olese yo. Yo ngono. Oke, tak njupuk tarik sik. Malah mancing. Agak enak mancing-mancing malah dikon gue liat iki gue pakan wedhus mancing urung itu ki lho kon gue liat iki piye to wong kan dino iki wis ono kan iso gue liat sesuk males kan. Pogi. Wih. Barang antik iki. Iki kudune ning museum rak ning kene iki. Wah. Oh. Gue meteni masku iki ben rak revel. Bendera merintai gue. Enak-enak mancing ki lho. Kon golek tisu ket pipi. Ah. Kayak enek dolan-dolan pesir ki enak yo. Kainnya mbaknya ketinggalan. Mbaknya melibu museum Ronggawarsito. Aku kudu balik ke iki. Tak balik ke lah. Ini punya Mbak. Oh, iya benar itu. Tadi jatuh di depan, Mbak. Tapi ini benar punya Mbak. Benar. Saya balikin, Mbak. Makasih ya, Mas. Iya. Mbak,
Tadi Mbak saya liatin moto-moto terus, Mbaknya fotografer ya? Iya Mas. Oh, lah ini lagi moto siapa Mbak? Oh, ini Raden Ngabehi Rongga Warsito Mas. Emang Raden Rongga Warsito ini siapa Mbak? Oh, Raden Ngabehi Rongga Warsito itu adalah pujangga besar budaya Jawa yang hidup di Kasunanan Surakarta. Ia dianggap sebagai pujangga besar terakhir di tanah Jawa, Mas. Pantesan museum ini dinamai Rongga Warsito ya, Mbak ya? Nah, benar. Iya, juga tadi aku lihat bagus-bagus barangnya, cantik kayak Mbaknya. Bocah kon golek ramban malah turu. Loh. Guyang-guyung. Wah, kayak ngelindir kayak. Mending kayak ya dia. Apa ya? Dia. Mandi sore biar seger. Apa gue? Sik. Apa ini? Ini. Yeah.